Assalamualaikum sahabat semuanya, dimanapun Anda berada ya, yang berada di dunia nyata ataupun di dunia lain ya, selamat wayagini ya. Oke, kali ini saya akan menampilkan ya video mancing belut ya, tapi openingnya di sini dulu aja ya. Oke, dan flashback dulu ke belakang ya. Terkadang banyak orang yang bilang ya belut itu di setiap daerah ada yang besar. Kadang-kadang yang dari Jakarta bilangnya di Sukabumi ada yang besar. Di Sukabumi ada yang bilangnya di Bogor yang besar. Kadang-kadang yang di Bogor bilangnya di Karawang ataupun jadi ya, daerah Sumatera ataupun daerah Kalimantan. Katanya paling saling tuduh-menuduh ya antara keberadaan belut. Sebenarnya belut itu dimanapun juga ada ya, besar ataupun kecilnya itu tergantung miliknya dan tergantung ketekunan dan ketelitian kita ya. Boleh loh. Duh, tak dulu ya, ada orang dulu, nanti lanjut lagi. Oke, lanjut lagi ya, sekarang orangnya sudah nggak ada ya, udah lewat. Tadi sampai mana ya, lupa lagi saya. Oh ya, buktinya ini di video ini ada ya, belut itu tidak harus jauh juga ya, dekat pemukiman warga ataupun di pinggir jalan juga itu ada ya. Oke, saksikan ya keseruannya videonya, jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Oke, karena subscribe itu gratis ya. Oke, selamat menunaikan ibadah puasa ya bagi yang menjalankan ya. Kita lanjut ya di permetotan ya. Oke, simak sampai habis ya, jangan sampai di skip. Insya Allah saya juga amanah. Oke, salam satu hobi buat semua guys. Ini ada sambaran guys, ini spesialnya buat Kang Seroblut. Jangan lupa di subscribe Kang Seroblut, pantang terus channelnya, pasti jos tuh. Jadi punya guys, kita hajar saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sedut es. Us tarikannya guys. Us guys, newal guys. Aduh, alhamdulillah guys. Alhamdulillah guys, babon juga guys. Lari guys. Mau lari deh guys. Us. Mantap guys. Mau lari deh guys. Oke. Ini spesialnya Kang Sero. Wih, mantap rezeki Kang Sero nih. Baru turun tadi. Oke, lanjut. Salam satu hobi, mantap. Yes. Ini rupa-rupanya udah dimakan, guys. Baru dimasukin tadi, gak sempat kerekam. Serap apa belutnya? Lumayan, guys. Yes. Habis yes. Yes, kita coba lagi yes. Dia mau keluar lagi guys. Keluar deh bulunya tuh. Keluar deh bulunya tuh. Keluar deh bulunya tuh. Keluar deh bulunya tuh. Keren tuh, kena yes tuh guys. Alhamdulillah yes.
Alhamdulillah cengek lumayan. Tapi ini udah lumayan nih digoreng. Oke, lanjut. Cus. Inilah lokasinya. Perumahan. Tuh. Tuh, jalan besar. Oke. Kita lanjut cari mangsa lagi. Kita mendapatkan sambaran lagi, guys. Mengejut, guys, tuh. Nih. Kaget saya tadi, guys. Sudah disambar nih. Tuh. 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 Sikat aja, guys. Aduh. Muncul, guys. Coba lagi. Coba lagi. Keluar tuh, guys. Belutnya, guys. Kepalanya, guys. Wush. Pakai peredam. Mantap, guys. Di sela-sela batu. Dia masih buat mainan, guys. Coba lagi. Malum berisik. Ini di tepi jalan. Tuh. Oh, lumayan juga belutnya ini. Lumayan juga. Gas juga. Tuh, guys, sudah keluar, guys. Cengek, tapi udah montok ini, guys. Oke, kita lanjut sih, guys. Tuh, guys. Alhamdulillah, guys. Tuh, lokasinya di pinggir jalan. Tuh, perumahan tuh. Guys, susah, guys. Susah, guys. Susah, guys. Tuh, babul, guys. Babul, guys. Aduh, gimana pegangnya? Oke, terima kasih ya bagi yang sudah menyimak videonya. Dan terima kasih juga buat Kang Roni ya, tukang jahit asal Mancing ya. Video ini kiriman dari beliau ya, salah satu sahabat saya. Terima kasih ya, mudah-mudahan kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan channelnya semakin maju ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya, tukang jahit asal Mancing ya. Oke. Aduh, kalau depan kamera bingung ya ngomong apa lagi ini. Pokoknya gitu deh lah, pokoknya ya. Gak banyak kemana karep ya. Terima kasih, pokoknya mah gitulah. Terima kasih dan terima kasih.